kenyataan oleh Department of Justice itu dilaksanakan. Yang kedua, kita rasa malu. Ya, kalau banding dengan institusi awam kita, Attorney General US dan juga FBI begitu cekap menjalankan kerja, walaupun masalah ini bukan masalah mereka dan berlaku di negara yang lain. Maknanya Jabatan Guam Negara Malaysia dan polis patut malu, dan rakyat Malaysia berhak menuntut mereka letak jawatan kerana kita pun diaibkan. What a disgrace, disgrace. What a scandal, ya. Yeah? Dan kita nak juga sebutkan di sini bahawa ini masanya untuk Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja bertindak segera. Jangan main buat statement lagi. Kalau tidak, nanti apa yang disebut oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang mengajak rakyat turun ke jalan menjatuhkan wajib akan jadi kenyataan. Oleh kerana institusi awam kita, polis dan peguam negara begitu lembab dan tidak berkeupayaan. Sheer incompetence. Kalau kita tengok begitu cepat, begitu cekap, begitu tegas kenyataan yang dibuat oleh Department of Justice berbanding dengan kenyataan peguam negara, ketua polis negara yang bukan menyiasat tetapi menangkap orang. Kita pernah melihat bagaimana mereka menangkap, menahan pegawai-pegawai SPRM, ya, atas disyaki membocor rahsia dan sebagainya. Jadi mereka lain yang bermasalah, lain yang dibuat. Jadi kita malu dengan negara luar. How can we expect other country to clear our own backyard? Ya, jadi kita menyeru Yang Tuan Agong dan Raja-Raja mengambil tindakan tegas. Kalau tidak, negara ini akan hancur. This is a spectre, this is a clear indication of a failed state, a rogue state. Ya, dan kita harus ingat, siapapun Malaysian officer number one itu, Malaysian ataupun 1MDB adalah milik kerajaan. Dan pentadbiran Najib, Najib administration dari segi undang-undang, dari segi perlembagaan, bertanggungjawab kepada rakyat. Ya, untuk mengenal pasti siapa orang ini. Ya, dan apapun, kita juga malu oleh kerana kerajaan Amerika menyebut rakyat Malaysia ditipu. Duit rakyat Malaysia dicuri untuk bayar perbelanjaan judi dan perbelanjaan peribadi. Ini satu perkara yang saya fikir satu dunia dah tahu dan kita malu. So Yang Pertuan Agong dan Raja-Raja mesti bertindak. Jangan duduk diam lagi dah. Jangan makan dedak Najib lagi. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir ini satu isu yang cukup penting. Dan pihak polis dan yang berkenaan, jangan lagi tangkap kita, jangan cari kita, cari orang yang disebut oleh Department of Justice itu sekarang juga. Terima kasih.